Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vlog Asar. Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua. Di video kali ini Asar ada di satu kampung berikutnya, yaitu Kampung Gupitan. Nah, ingin jalan-jalan di Kampung Gupitan? Seperti apa Kampung Gupitan? Mari teman-teman kita lihat bersama. Dadah. Halo ibu-ibu semuanya. Halo, dadah dulu. Dadah tuh, lagi belanja sepertinya tuh. Ibu-ibu semuanya ya. Kompak kalau di sini teman-teman pada kompak. Jadi sebenarnya beliau-beliau itu pada sibuk, tapi sekarang kan udah panen nih. Lagi jemur-jemur seperti itu tuh lagi panen teman-teman ya nanti. Oke, kita telusuri terus seperti apa Kampung Gupitan. Semoga teman-teman terhibur. Thank you.
Oke, teman-teman, kita nemu masjid, Masjid Gupitan, dan pas waktunya sholat duhur, kita sholat dulu, teman-teman. Sebelum diakhiri videonya, kita mau lihat seperti apa air di masjid ini, teman-teman. Ayo kita lihat. Wow, teman-teman, ternyata coba dilihat airnya, bening banget. Cuman masalahnya sedikit aja kurang penataan dari segi bangunan airnya. Kalau dari segi airnya jangan diragukan kalau menurut Asar tuh. Tuh. Nih. Bening banget. Bening banget tuh ya. Oke, kita wudhu dulu ya. Oke, teman-teman, kita sholat dulu ya ke masjid. Nanti kita akhiri setelah kita sholat. Oke. Oke, teman-teman, perjalanan Asar untuk Kampung Gupitan segitu dulu. Mudah-mudahan teman-teman terhibur. Kalau boleh Asar simpulkan, di Kampung Gupitan ini secara rumah banyak dan ada yang padat, ada yang jarang. Jadi rata-rata bangunannya akan mengarah ke permanen gitu ya. Tetapi secara hari ini kenyataan masih banyak yang belum permanen, teman-teman. Oke, apabila teman-teman merasa terhibur dengan video Asar, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya, tekan loncengnya agar ketika Asar mengupload video-video yang berikutnya, teman-teman tidak ketinggalan. Oke, sampai berjumpa di kampung-kampung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.